Sering berurusan dengan kepolisian, pembunuh nia dijuluki warga Indra Dragon. Indra Septiarman, 28, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat bukanlah orang sembarangan. Pasalnya, selama polisi melakukan pengejaran, Indra Septiarman selalu lolos dari penyergapan. Rupanya, jauh sebelum membunuh gadis penjual gorengan, Indra sudah beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian. Indra Septiarman pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait pencabulan pada tahun 2013. Empat tahun kemudian, Indra terlibat kasus narkoba hingga dirinya dipenjara selama enam tahun. Beberapa kali terlibat kriminal, Indra Septiarman dijuluki warga dengan nama julukan Indra Dragon. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan, alasan Indra Septiarman sulit ditangkap karena ia merupakan seorang residivis. Pihak kepolisian sudah beberapa kali melakukan penyergapan, namun Indra selalu lolos. Pelarian pertama, saat hujan deras Indra masuk hutan dan lolos dari penyergapan. Dua hari kemudian, polisi kembali melakukan penyergapan, tapi lagi-lagi lolos karena berpindah tempat. Kemudian di hari ke-9, Indra kembali lolos dari penyergapan polisi. Hingga hari ke-11 Indra berhasil ditangkap saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam. Selama 10 hari pelarian, Indra disebut menguasai M dan pelarian dengan cara keluar masuk hutan. Ia mencari makan dan logistik dengan berbagai cara. Hingga akhirnya Indra tak bisa lagi berkutik ketika polisi menutup semua akses keluar daerah tersebut. Pelarian Indra Setiawan pun berakhir Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, sore. Sempat nongkrong di warung sebelum kabur di hari kejadian, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Indra dan tiga rekannya yang duduk di sebuah warung melihat korban dari kejauhan. Mereka kemudian memutuskan membeli dagangan korban pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, Indra melihat korban perjalanan pulang. Indra pun memisahkan diri dari tiga rekannya dan mengikuti korban. Ia lantas mengadang korban di jarak 200 meter dari lokasi warung tempatnya nongkrong. Korban yang mencoba melakukan perlawanan dibekap oleh Indra hingga pingsan. Setelah itu, tubuh korban diseret sejauh 2 km. Indra kemudian melampiaskan nafsunya untuk memerkosa korban. Setelah diperkosa, tubuh gadis penjual gorengan itu kemudian kembali diseret sejauh 300 meter. Di tempat itulah korban ditemukan terkubur tanpa busana. Setelah itu, Indra langsung meninggalkan korban dalam keadaan terkubur tersebut dan kembali ke tempat nongkrongnya. Indra juga sempat bercerita kepada temannya di sana. Saat jasad korban ditemukan, pelaku langsung melarikan diri. Pembunuh gadis penjual gorengan ternyata bukan orang sembarangan. Indra Septiarman, 28, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat bukanlah orang sembarangan. Pasalnya selama polisi melakukan pengejaran, Indra Septiarman selalu lolos dari penyergapan. Rupanya, jauh sebelum membunuh gadis penjual gorengan, Indra sudah beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian. Indra Septiarman pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait pencabulan pada tahun 2013. Empat tahun kemudian, Indra terlibat kasus narkoba hingga dirinya dipenjara selama enam tahun. Beberapa kali terlibat kriminal, Indra Septiarman dijuluki warga dengan nama julukan Indra Dragon. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan, alasan Indra Septiarman sulit ditangkap karena ia merupakan seorang residivis. Pihak kepolisian sudah beberapa kali melakukan penyergapan, namun Indra selalu lolos. Pelarian pertama, saat hujan deras Indra masuk hutan dan lolos dari penyergapan. Dua hari kemudian, polisi kembali melakukan penyergapan, tapi lagi-lagi lolos karena berpindah tempat. Kemudian di hari ke-9, Indra kembali lolos dari penyergapan polisi. Hingga hari ke-11, Indra berhasil ditangkap saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam. Selama 10 hari pelarian, Indra disebut menguasai M dan pelarian dengan cara keluar masuk hutan. Ia mencari makan dan logistik dengan berbagai cara hingga akhirnya Indra tak bisa lagi berkutik. Ketika polisi menurut semua akses keluar daerah tersebut, pelarian Indra Setiawan pun berakhir kamis tanggal 19 September tahun 2024, sore. Sempat nongkrong di warung sebelum kabur di hari kejadian, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Indra dan tiga rekannya yang duduk di sebuah warung melihat korban dari kejauhan. Mereka kemudian memutuskan membeli dagangan korban pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, Indra melihat korban perjalanan pulang. Indra pun memisahkan diri dari tiga rekannya dan mengikuti korban. Ia lantas mengadang korban di jarak 200 meter dari lokasi warung tempatnya Nongkrong. Korban yang mencoba melakukan perlawanan dibekap oleh Indra hingga pingsan. Setelah itu tubuh korban diseret sejauh 2 kilometer. Indra kemudian melampiaskan nafsunya untuk memerkosa korban. Setelah diperkosa, tubuh gadis penjual gorengan itu kemudian kembali diseret sejauh 300 meter. Di tempat itulah korban ditemukan terkubur tanpa busana. Setelah itu, Indra langsung meninggalkan korban dalam keadaan terkubur tersebut dan kembali ke tempat nongkrongnya. Indra juga sempat bercerita kepada temannya di sana. Saat jasad korban ditemukan, pelaku langsung melarikan diri. Gelagat pembunuh gadis penjual gorengan buat polisi harus sabar. Terungkap gelagat Indra Septiarman, is, tersangka pembunuh gadis penjual goreng di Padang Pariaman. Setelah ditangkap pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Ternyata setelah ditangkap, tersangka pembunuh gadis penjual gotengan memberikan keterangan yang berubah-ubah ke polisi. Hal ini membuat polisi belum bisa memastikan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengaku harus bersabar untuk mengorek keterangan tersangka. Kami belum bisa pastikan keterangan pelaku masih berubah-ubah. Jadi harus bersabar, ujarnya dikutip dari Tribun Padang pada Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Dari keterangan sementara, tersangka mengaku melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap NKS, inisial gadis penjual gorengan. Pengakuan sementara benar, tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, ujar Kapolres Padang Awak Media, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Hanya saja pihak kepolisian belum bisa memastikan apa motif dan kronologis dari kejadian tersebut. Apakah pemerkosaannya setelah atau sebelum pembunuhan? Kami masih dalami, karena pengakuan tersangka masih berubah-ubah, ujarnya. Menurutnya, Indra Septiarman sudah tiga kali berusaha memperkosa NKS. Tersangka sudah ada niatan sebanyak tiga kali terhadap korban dan tepat di tanggal 6 September baru melakukan aksinya, kata AKBP Ahmad Faisal Amir. Walau demikian, polisi masih harus melakukan pemeriksaan mendalam untuk menjerat Indra Septiarman dengan pasal pembunuhan berencana. Kami masih pemeriksaan secara mendalam untuk dijerat pasal pembunuhan berencana, katanya. AKBP Ahmad Faisal Amir menjelaskan Indra Septiarman merupakan residivis kasus cabul dan narkoba. Indra Septiarman dipenjara karena kasus pencabulan tahun 2013. Tahun 2017 Indra Septiarman terjerat kasus narkoba. Tersangka pernah tersangkut kasus narkoba tahun 2017. 2013 pernah melakukan tindak pidana pencabulan, kata AKBP Ahmad Faisal Amir.